Jadi ini kaitannya juga karena kita ekspansi ke internet, ke streaming. Jadi untuk yang konvensional, 3 televisi RCTI, MNCTV dan CTV, untuk manajemennya kita sinergikan. Intinya begitu, secara sales maupun marketing. Jadi saya bicara sales dan marketing. Kemudian kita bentuk lagi khusus untuk digital, untuk menaungi semua kegiatan daripada grup yang terkait dengan digital. FTA tidak akan di bawah digital, tetap di Indonesia FTA itu akan berperan karena Indonesia negara kepulauan. Satu-satunya platform atau media yang bisa menjangkau nasional ya hanya televisi nasional. Kalau digital internet itu kan yang sebagian, karena di daerah itu kualitasnya tidak bagus. Juga mungkin terlalu mahal bagi masyarakat untuk pakai digital terlalu lama. Jadi FTA tetap akan dominan, tapi digital internet berkembangnya akan pesat. Jadi secara media strategi kita akan fokus mengembangkan FTA dan digital kita. Plus tentunya kontennya.